Saudara, dalam rangka persiapan dalam menyambut Hari Bakti Postel yang ke-78 tahun, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI Wilayah Sumbar Riau dipilih sebagai koordinator acara. Persiapan ini menghadirkan seluruh komunitas telekomunikasi di Kota Pekanbaru termasuk Riau TV untuk turut andil dalam memeriahkan momen tersebut. Setiap tanggal 27 September dijadikan sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi. Untuk itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru menggelar persiapan untuk memperingati Hari Postel yang ke-78. Kepala Balmon Kelas 1 Pekanbaru M. Sarif Helmi menyebut bahwa persiapan ini menghadirkan seluruh komunitas telekomunikasi di Kota Pekanbaru, termasuk Riau TV, untuk turut andil dalam memeriahkan momen tersebut. Pada 27 September nanti disepakati akan diisi dengan kegiatan olahraga seperti bola santai, tenis meja, bulu tangkis, dan kegiatan rutin lainnya. Untuk koordinator kegiatan telah ditunjuk dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Wilayah Sumbar Riau yang akan berkoordinasi mengenai jalannya persiapan penyambutan Hari Bakti Postel 2023 nantinya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Kami baru melaksanakan kegiatan persiapan Hari Bakti Postel yang ke-78. Nah, dengan jajarannya, ya, apa yang maksud jajaran itu yang kegiatan teman-teman yang dari ada teman-teman sender, ada radio, ada televisi, dan para pengguna frekuensi yang lainnya. Kami baru membahas tentang kegiatan-kegiatan apa saja nanti di tanggal 27 September pada saat kegiatan pelaksanaan itu. Itu tadi sudah disepakati atau masukan-masukan dari teman-teman bahwa nanti ada kegiatan olahraga. Olahraga itu apa saja, yaitu ada bola santai, ada tenis meja, ada bulu tangkis juga, dan ada kegiatan-kegiatan game yang lucu-lucu, serta nanti ada dialog dengan teman-teman dari kampus dan sekolah-sekolah. Tadi juga ada ditunjuk APJI Sumbar Riau ya Pak, seperti yang tadi Pak. Ya. Pelaksanaan kegiatan Hari Bakti Postel yang ke-78 ini, kami menunjuk teman-teman dari APJI, pengurus APJI. Apa itu APJI? APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Kami tunjuk itu karena kami mengikut dari teman-teman dari pusat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan redaksi Riau Televisi M. Zaini Dalimunti dan seluruh komunitas telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang akan memeriahkan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang ke-78 nantinya. Norkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.